Letu ARH Jeki Saputra adalah perwira TNI yang telah berhasil meraih gelar S3 di Universitas Brawijaya dengan predikat cum laude dengan IPK 3,81 sekaligus sebagai lulusan program doktor terbaik serta satu-satunya doktor bidang fisika di TNI. Meraih gelar ini kan adalah angan-angan, gimana perasaannya? Saya ya senang, ya terharu sekali. Waktu itu saya langsung menangis karena saya mengingat-ingat kata-kata saya kepada ibu saya. Dan saya yakin betul pada saat itulah bahwa doa seorang ibu itu tidak pernah terhalang oleh apapun. Kendala-kendala apa sih yang abang alami? Masalah waktu terutama. Dan saya mempunyai prinsip HHN, hadapi, hayati, dan nikmati. Sehingga ternyata ada sesuatu yang saya lupakan. Siapa itu ya keluarga saya. Ada salah satu foto saya sama istri saya itu dibuat status, tetapi diedit sama istri saya. Ya, ada tulisannya kurang lebih seperti ini. Suami mulai pagi sampai sore kerja, sore sampai malam kuliah. Semoga apa yang dilakukan suami itu menjadi keberkahan, istri yang menunggu di rumah diberi kekuatan, dan anak yang menunggu di rumah yang kurang kasih sayang bisa bersabar seperti itu. Tetapi kalau khusus untuk S3 ini, saya mulai dari awal masuk sampai dengan mau selesai kuliah S3 yang membiayai saya. Pada waktu itu beliau sebagai Danpoltekad, yaitu Brigjen TNI Dr. Nugraha Gumilar MSC, yang sekarang beliau sebagai Kapuspen TNI. Beliaulah yang menyupport kami. Harapannya nih Bang, apa untuk bagi prajurit-prajurit TNI mungkin ke depannya? Untuk rekan-rekan yang mungkin sedang kuliah, meskipun dimanapun berada, saya kira tetaplah semangat. Yakinlah, menuntut ilmu itu tidak ada ruginya dan pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Menjadi orang yang berkualitas itu harus berilmu. Saya ucapkan terima kasih sekali buat istri saya, anak-anak saya, dan ibu bapak saya, saudara-saudara saya yang telah menyupport saya sampai sekarang saya bisa menjadi seorang dokter fisika. Seperti itu. Terima kasih.